Catatan dari penulis. Di catatan ini, saya sedikit menjawab pertanyaan dari sobat horor mengenai kisah ini, mengenai kisah Gending Alas Mayit. Ini merupakan cerita yang saya dapat dari seseorang warga desa yang nama desa telah disamarkan di tengah perjalanan saya. Konon kutukan Gending Alas Mayit ini pernah terjadi di antara tahun 80-an. Tapi untuk tokoh dan alur cerita merupakan pengembangan untuk melengkapi kisah ini. Mengenai desa Windu Alit sendiri, saat ini sudah lebih modern dan mulai terbuka dengan wisatawan. Pemerintahan pun sudah melihat potensi wisata di sana. Walaupun terkadang, katanya warga masih sering mendengar suara gemelan, namun bukan suara kutukan seperti dahulu. Kalau kalian suka traveling, saat ini desa ini sudah semakin berkembang. Mungkin kalian akan sampai ke desa ini, walaupun mungkin kalian tidak akan sadar tempat yang kalian datangi adalah lokasi terjadinya kutukan Gending Alas Mayit. Suara gamelan mengalun tanpa henti. Terlihat sesosok demit perempuan berdiri tepat di samping sahabatku, Danan. Kalian yang telah membunuh Laksmi, teriak Danan yang baru sadar dari penglihatannya. Wajah Danan terlihat merah padam. Emosinya terpancar jelas dari wajahnya. Sebuah mantra terucap dari mulutnya, dan itu diarahkan ke warga desa. Aku melemparkan gong kecil yang aku pegang dan segera menghalangi serangan Danan yang diarahkan ke warga desa. Danan, ingat Danan, demit itu mempengaruhi kamu, teriakku sambil menunjuk kepada hantu Laksmi yang tertawa dengan mengerikan. Bunuh mereka Danan, balaskan dendamku. Demit itu terus membisikkan kata itu ke Danan. Minggir Cahyo, jangan lindungi mereka. Mereka lebih biadab dari setan, ucap Danan yang masih berusaha menyerang Aswangga. Aswangga memaksa Laksmi untuk melayani nafsu bejatnya. Anak buahnya memperkosa dan meninggalkan jasad Laksmi begitu saja di alas mayit, teriak Danan dengan penuh emosi. Warga desa yang menyebabkan orang tua Laksmi mati, terutama si kepala desa keparat itu. Aku menoleh kepada kepala desa dan Aswangga, memastikan kebenarannya. Mereka terlihat pucat dan berusaha meninggalkan balai desa. Bukan begini caranya Danan, teriakku kepada Danan sembari melindungi Aswangga dan kepala desa. Kalau kamu melindungi mereka, aku gak akan segan-segan, ucap Danan dengan geram. Aku ini temanmu Danan, tenang dululah, ucapku berusaha meyakinkan Danan. Namun Danan tidak peduli. Dia menyerangku dan menerjang keluar mengejar Aswangga dan kepala desa. Sebuah pukulan yang diselimuti mantra penguat dihujamkan kepada Aswangga. Namun, anak buah Aswangga mencoba menahannya, dan mereka berakhir dengan terbaring tidak berdaya di tanah. Gimana ini Pak Kades? Tanya Aswangga kepada Pak Kades yang ada di sampingnya. Udah, kamu tenang dulu, jawab Pak Kades sambil menyiapkan sesuatu dari kantongnya. Aku tidak punya pilihan. Sepertinya aku harus melawan Danan dengan kekuatan penuh sebelum dia menghabisi warga desa. Kematian pun tidak cukup untuk membalaskan rasa sakit Laksmi. Danan bersiap sekali lagi membaca mantra untuk menyerang Aswangga. Namun aku berhasil mementalkannya. Kalau kamu mau menghabisi warga desa, berarti lawanmu adalah aku, ucapku berdiri tepat di hadapan Danan. Baik, kalau itu maumu, jawab Danan tanpa banyak bicara. Ajian Lebur Sakti adalah ilmu pukulan jarak jauh andalan Danan. Dia merapalkan itu dan mengarahkan kepadaku. Sulit untuk menghindarinya. Namun dengan meminjam kekuatan Wanasura, roh kera pelindung dari hutan Wanamarta, aku melompat setinggi-tingginya dan menghindarinya. Pukulan kerasku hampirkan kepada tubuh Danan yang membuat dia terpental. Secara fisik, harusnya dia tidak bisa menahan pukulanku yang diselimuti kekuatan roh Wanasura. Suara gamelan terdengar semakin keras. Danan merespon suara itu dan bangkit lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Dia membaca mantra dan menarik sebuah keris dari sukmanya. Eh, Danan! Eh, Dan kamu!
kamu mau ngebunuh aku?" teriakku. Danan tidak menjawab. Kali ini dia sudah benar-benar dikuasai oleh setan Laksmi itu. Dia menghujamkan keris itu, dan setiap serangannya menimbulkan getaran yang sangat kuat. Aku hanya bisa menghindar dan menghindar. Satu tusukan keris itu bisa saja langsung mengakhiri nyawaku. Sesekali aku berhasil menyerang Danan, bahkan dengan kekuatan penuh. Namun, suara gamelan kembali memaksa Danan untuk menyerangku. "Mati! Kalian semua harus mati!" Hanya ucapan itu yang terus keluar dari mulut Danan ketika menyerang dengan kerisnya. Seandainya aku punya mantra pemanggil seperti Danan, mungkin aku bisa memanggil Geni Barolaka untuk memulihkannya. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus memanggil tubuh fisik Wanasura untuk melawan Danan, walau dengan bayaran sebagian dari umurku. Sebuah pukulan ku hantamkan ke tanah. Danan dan seluruh benda yang ada di sekitarku terpental. Setidaknya, jarak ini cukup untuk membuatku melakukan pemanggilan. "Danan, jangan dendam padaku ya." Aku membentuk posisi meditasi dan merapalkan sebuah mantra pemanggil. Namun, belum sempat selesai, suara pukulan gong besar terdengar dari dalam hutan. Nada gamelan mulai berubah. Rasa panas terasa dari dalam tubuhku. Alunan nada gamelan terngiang tanpa henti di kepalaku, yang memaksa tubuh ini untuk mengikuti iramanya. "Ah, Pak Sardi, gunakan tabuatu ringin itu!" Perintahku kepada Pak Sardi untuk menghilangkan kutukan ini dari tubuhku. Namun, sepertinya tidak sempat. Pukulan Danan sudah di hadapan wajahku dan membuatku terpental. Dia mengejar dengan keris di tangannya dan bersiap menghunuskannya kepadaku. Suara pukulan gong dari tabuh watu ringin mendengung. Kutukanku terlepas. Aku berhasil menggerakkan tanganku dan menahan keris Danan walau dengan luka di tanganku. Sekali lagi, pukulan keras dihujamkan Danan kepadaku. Kali ini dari jarak dekat yang membuatku memuntahkan darah kental berwarna merah dari mulutku. Mati di tangan sahabatku sendiri sama sekali hal yang tidak pernah aku pikirkan. Namun saat ini, keris pusaka yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawa kami sudah berada di depan wajahku untuk menghabisi nyawaku. Tepat sebelum keris itu menusuk jantungku, sesosok makhluk terbang dari arah hutan dan menendang Danan hingga terpental. "Eyang Widarpa?" ucapku yang terheran dengan kemunculan sesosok demit kakek tua berambut putih. Dia sama sekali tidak menoleh kepadaku dan terus mengejar dan menghajar Danan. Terlihat Danan kewalahan menghadapi makhluk yang mengaku sebagai leluhurnya itu. "Bocah asu, bisa-bisanya kamu dipengaruhi setan kayak begini," makinya sambil tetap menghajar Danan. Merasa terancam dengan kehadiran Eyang Widarpa, roh Laksmi meninggalkan Danan dan bersiap menyerang Pak Kades. Aku mencoba berdiri, namun sepertinya lukaku cukup serius. Pak Kades berlari hingga terjatuh. "Sekarang saatnya kamu mati," ucap roh Laksmi yang menerjang merasuki Pak Kades. Kami semua panik. Pak Sardi tidak mampu mengejar mereka. Namun tidak disangka, roh Laksmi terpental. Sebuah pasak tergenggam dari tangan Pak Kepala Desa. Pria itu berdiri dan terlihat senyum di wajahnya. "Dasar demit, sudah mati masih bikin masalah." Pak Kades mengangkat pasaknya tinggi-tinggi dan menusukkan kepada dada setan Laksmi itu. Suara gamelan yang meneror desa terhenti. Setan itu tersungkur, meronta, dan menahan rasa sakit. Tunggu, ada apa ini? Aku tidak mengerti dengan apa yang kulihat. "Pak Kades, apa maksudnya semua ini?" Pak Sardi mendekat mencari penjelasan, namun ditahan oleh anak buah Aswangga. "Warga desa bodoh, seharusnya kalian bisa hidup lebih lama dengan kutukan ini. Tapi karena semua sudah terbongkar, malam ini kalian semua akan mati sebagai tumbal untuk menguasai kerajaan demit di alas mayit." Ucap Pak Kades dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Pak Kades menarik rambut roh Laksmi dan menyeretnya ke arah alas mayit. "Ayo Aswangga,
jangan lama-lama di sini, perintah Pak Kades kepada Aswangga. Danan mulai tersadar. Terlihat tak sedikit luka di tubuhnya akibat perbuatan Eyang Widarpa. Cahyo, Danan segera menghampiriku. Maafin aku, Cahyo, ucapnya yang segera menolongku untuk duduk. Danan menempelkan tangannya kepada punggungku dan menyalurkan tenaga untuk memulihkan kondisiku. Gak mungkin tak maafin kamu, ucapku kepada Danan. Rasa bersalah terlihat dengan jelas di wajah Danan. Traktir aku sate kelatak dulu, baru tak maafin. Danan menghela nafas seperti merasa sedikit lega. Tenang, tak beliin sekambing-kambingnya, sewarungnya juga, jawab Danan. Pak Sardi terlihat menenangkan warga desa dan membubarkannya. Demit Eyang Widarpa masih terlihat mencari sesuatu. Eyang, terima kasih Eyang, ucap Danan. Eyang masih terlihat gelisah seolah berusaha membicarakan sesuatu. Desa ini tidak bisa diselamatkan, Eyang Widarpa memulai kata-katanya. Aku dan Danan menghampiri Eyang Widarpa. Pak Sardi menyusul kami. Maksud Eyang apa? Danan memastikan pernyataan Eyang Widarpa. Gending alas mayit, kutukan pencari tumbal, Laksmi itu perantaranya, jelas Eyang. Maksud Eyang? Tanyaku memotong penjelasannya. Kutukan ini sudah disiapkan sejak lama, sejak desa ini didirikan. Kepala desa itu adalah jelmaan iblis penghuni alas mayit. Dia bermaksud menumbalkan seluruh warga desa. Kami semua tidak mampu berkata apa-apa. Tidak mungkin, Pak Kades selama ini orang yang ramah dan selalu membantu warga desa, Pak Sardi berkata dengan tidak percaya. Enggak, Pak Sardi, saya sudah melihat perbuatan Pak Kades dan Aswangga di masa lalu, dan itu benar-benar perbuatan iblis, cerita Danan dengan wajah yang mulai dikuasai emosi lagi. Eyang, kami sudah membawa tabu Watu Ringin, dan kita diharuskan membuat lagi yang lebih besar. Apa ini bisa membantu? Tanyaku. Mungkin bisa. Tabu Watu Ringin ini bisa menahan warga dari kutukan. Namun, demit-demit di alas mayit itu tetap harus kalian hadapi sendiri, jawab Eyang Widarpa. Baik, Eyang, kami sudah bersiap untuk itu, ucap Danan. Jangan sombong. Yang nanti kalian hadapi itu satu kerajaan demit. Sekarang terserah kalian mau apa. Eyang Widarpa terlihat bingung. Tanpa kami sadar, Sekar sudah mulai sadar dan mendengarkan perbincangan kami. Bapak, warga desa biar Sekar yang jaga. Bapak bantu Mas Dana dan Mas Cahyo saja, ucap Sekar. Dengan berat hati, Pak Sardi menyanggupi permintaan Sekar. Semakin banyak yang membantu, harusnya semakin besar peluang kami menyelesaikan permasalahan ini. Eyang, biasanya kan Eyang datang bikin masalah. Kok ini tiba-tiba datang bantuin kami sih? Tanyaku kepada Eyang dengan sedikit penasaran. Bocah gemblung. Dengerin, bocah gemblung. Eyang Widarpa berkata dengan wajah serius. Ucapanku ini harus kamu ingat-ingat. Aku dan Danan memperhatikan benar-benar apa yang dikatakan oleh Eyang Widarpa. Orang gila itu bebas. Eyang Widarpa menyelesaikan perkataannya dan meninggalkan kami. Aku dan Danan masih tertegun dengan apa yang dia ucapkan. Danan, aku baru tahu ternyata demit bisa ngelucu ya, ucapku kepada Danan. Sama, gak tahulah, balasnya. Hari semakin malam. Tampaknya kami harus memasuki hutan malam ini. Kami melakukan beberapa persiapan dan berkumpul di tempat masuk alas mayit. Mas Danan, Mas Cahyo, udah yakin? Tanya Pak Sardi. Yakin, Pak? Pak Sardi, jangan memaksakan diri ya, ucapku kepadanya. Sejenak aku teringat dengan kejadian di Imah Leweng ketika Brakaraswana membunuh Pak Kuswara. Hati-hati, kita udah disambut, ucap Danan kepada kami. Dari dalam sebuah hutan yang gelap, terlihat makhluk-makhluk halus penunggu hutan sudah menanti kami. Yang mengerikan, setan-setan ini tidak memiliki tubuh yang utuh dan bentuk yang bermacam-macam.
Cahyo, jangan diserang dulu. Aku mau mencari tahu sesuatu, ucap Danan. Danan menarik sebagian dari api geni barolaka yang tumbuh besar di perbatasan hutan dan menyerang sesosok makhluk berwujud nenek tua yang hanya memiliki satu tangan. Setan itu terbakar dan meronta. Namun tidak lama, wajah busuk makhluk itu kembali menyerupai manusia. Jadi ini kekuatan geni barolaka milik Pak Lek, tanyaku kepada Danan. Kekuatan yang luar biasa. Pemilik ilmu ini sudah pasti mencapai tingkatan kebajikan, ucap Pak Sardi yang terkesima dengan ilmu milik Pak Lek itu. Danan menghentikan serangannya ketika makhluk itu mulai tenang. Benar, tapi bukan itu yang mau aku pastikan, ucap Danan sambil mendekat ke roh nenek itu. Nek, apa nenek sudah tenang? Tanya Danan. Terima kasih, cu. Nenek gak ngerasain sakit lagi, ucap makhluk itu kepada Danan. Maaf, Nek. Sebelum nenek pergi, bisa sedikit membantu kami menceritakan ada apa di alas mayit, ucap Danan kepada makhluk itu. Danan benar. Ada baiknya kami mencari tahu kondisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Nenek itu mengangguk dan mulai bercerita kepada kami. Jauh di zaman dulu, jauh sebelum ada desa di tempat ini, hutan ini adalah sebuah kerajaan. Layaknya sebuah kerajaan, mereka memiliki patih yang memegang wilayahnya masing-masing. Kerajaan ini yang sangat kuat dan hampir tidak pernah kalah perang. Namun, semua berubah ketika saat perayaan kemenangan. Sang raja memanggil sekelompok pemain gamelan, sinden dan penari untuk menghibur para prajuritnya. Para pejabat sangat senang dengan permainan dari mereka. Hampir semua keinginan para pemain ini dipenuhi oleh para pejabat. Sampai akhirnya, keinginan mereka berubah menjadi hal yang mengerikan. Untuk memainkan pertunjukan, kelompok gamelan ini meminta 27 pasang telinga yang harus dipersembahkan sebelum pertunjukan. Awalnya para pejabat heran, namun karena kerajaan masih memiliki tahanan perang, akhirnya dipotonglah kedua daun telinga tahanan itu untuk memenuhi permintaan mereka. Namun ternyata itu hanya permulaan. Permintaan menjadi semakin mengerikan. Telinga, lengan, jari dalam jumlah yang tidak sedikit. Ketika kehabisan tahanan, mereka menggunakan warganya sendiri untuk diambil bagian tubuhnya. Maka, setiap terdengar suara gamelan dari istana, warga akan bersembunyi atau meninggalkan kerajaan untuk menghindarkan diri dari permintaan kelompok gamelan itu. Semua menjadi mengerikan ketika tanpa sepengetahuan raja, kedua patih jatuh cinta dengan si penari. Mereka berebut untuk menarik perhatian wanita itu dengan memberikan apa yang dia mau. Warga yang harusnya dilindungi oleh patih kerajaan dibantai dan dimutilasi untuk diberikan kepada si penari. Apabila penari itu puas, dia akan menemani sang patih semalaman. Hal mengerikan terjadi lagi ketika si penari meminta untuk menjadi ratu kepada dua patih itu. Pemberontakan terjadi. Korban bergelimpangan di mana-mana. Kedua patih mencoba membunuh raja, namun diselamatkan oleh seorang patih yang masih setia. Karena tidak mampu menahan pergolakan yang terjadi, sang patih dan raja mengajak warga yang masih bisa diselamatkan untuk meninggalkan kerajaan. Namun karena mereka bersalah dengan apa yang terjadi, raja kembali ke kerajaan seorang diri. Sang raja menantang kedua patih untuk bertarung dengan posisi raja sebagai hadiahnya, dengan syarat pertarungan dilaksanakan di benteng istana, disaksikan semua para pengikut patih dan diiringi oleh kelompok gamelan itu. Permintaan pun disanggupi. Seluruh pengikut kedua patih berkumpul menyaksikan. Benteng istana menjadi dipenuhi oleh orang-orang yang sebelumnya saling bertarung. Rupanya, sang raja memiliki rencana. Di tengah pertarungan, dia menggeser beberapa batu pondasi dan menggunakan ajian ilmu permuk bumi
untuk menghancurkan benteng dan mengubur semua manusia yang ada di sana, termasuk dirinya. Nenek itu mencoba menyelesaikan ceritanya. Terus-terus, mengapa sekarang tempat itu dipenuhi oleh banyak demit, Nek? Tanyaku. Penari itu ternyata jelmaan iblis laknat. Semua permintaan itu adalah tumbal untuknya. Semua warga yang mati karena permintaannya kini menjadi demit, dan kami hanya bisa menghilangkan rasa sakit bila meminum darah manusia, jelasnya. Sekarang dia tinggal di Sendang Banyu Ireng, tempat di mana kerajaan itu hancur, dan seorang pati biadab itu menjelma menjadi manusia yang mendirikan desa di ujung hutan ini. Dia sudah beberapa kali merubah wujudnya. Kami segera memikirkan tentang kepala desa. Bisa jadi setan patih kerajaan ini yang menjelma menjadi seorang kepala desa untuk mengumpulkan tumbal si demit berwujud penari itu. Terima kasih, Nek. Semoga tenang di alam sana, ucap Danan sambil melepaskan roh nenek itu yang perlahan menghilang. Setelah mengetahui kondisi di alas mayit, kami masuk ke dalam hutan yang dikelilingi oleh makhluk halus korban pembantaian yang diceritakan tadi. Mas Danan, demit-demit ini jangan dihabisi. Biarkan Geni Badolaka bertambah besar dulu, biar nanti saya yang menenangkan mereka, ucap Pak Sardi kepada Danan. Terlihat rasa simpatik muncul dari ucapan Pak Sardi setelah mendengar cerita dari hantu nenek tadi. Baik Pak Sardi, kita gunakan Geni Badolaka seperlunya saja, balas Danan. Kami membaca ajian pelindung dan berusaha meninggalkan demit itu tanpa pertarungan, dan terhenti di sebuah sendang yang digenangi air berwarna hitam. Di atas sendang itu telah berdiri bangunan candi dengan batu berwarna hitam dan sebuah gong besar yang terletak di tengah sendang. Mataku melihat sekitar, mencari kayu pohon beringin tua yang sudah membatu seperti yang diceritakan oleh Mbah Rusman. Kami mendekat, namun langkah kakiku terhenti ketika muncul dua makhluk yang kami kenal, kepala desa dan Aswangga. Di belakangnya muncul wanita berpakaian sinden lengkap dengan sanggulnya. Wajahnya semakin mengerikan ketika tidak terlihat bola mata di lubang matanya. Tidak berhenti sampai di situ, pada sebuah pohon tergantung jasad seorang wanita yang sudah membusuk dengan tubuh yang mengenaskan. Itu jasad Laksmi. Danan terlihat geram, namun kali ini dia tidak terbakar emosi. Cahyo, kali ini kamu gak akan menghalangiku kan? Tanya Danan kepadaku. Menghalangi? Aku yang akan menghabisi mereka duluan, jawabku sambil menerjang setan-setan itu. Suara alunan gamelan yang mendayu-dayu terdengar dengan sangat indah. Tetesan air yang jatuh ke sendang membuat suara itu menjadi terlalu nyaman untuk didengar. Namun sayangnya, suara ini berasal dari demit dari alas mayit. Indahnya suara gamelan itu memancing seluruh penghuni alas mayit untuk berkumpul di tempat ini. Mulai dari pocong, makhluk raksasa bertubuh besar, hingga mayat-mayat dengan tubuh yang tak berbentuk menyaksikan kami dari seluruh penjuru hutan, seolah menyaksikan suatu pertunjukan. Aku dan Cahyo sudah bersiap untuk menyerang kedua manusia penyebab semua kutukan ini, Pak Kades dan Aswangga. Namun, serangan kami terhenti oleh sebuah kekuatan yang berwarna hitam pekat. Dan itu muncul dari Aswangga yang menghadang kami. Hei, Aswangga, untuk apa kamu menjual dirimu pada setan-setan laknat itu? Tanyaku yang masih berharap Aswangga masih bisa diselamatkan. Untuk apa? Kekayaan, kekuatan, dan hidup abadi. Tentu saja untuk itu semua, ucapnya sambil tertawa meledekku. Saat ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengalahkanku, lanjutnya. Aku heran mengapa Aswangga menjadi percaya diri seperti itu. Danan, lihat, bukannya itu anak buah Aswangga, ucap Cahyo sambil menunjuk pada setumpuk mayat yang dipersembahkan di sebuah candi. Gila kamu, anak buahmu sendiri kamu jadiin tumbal,
Cahyo merasa emosi dengan perbuatan Aswangga. Itu salah kalian. Kalau kalian tidak mengacau, aku tidak perlu menumbalkan mereka untuk mendapatkan kekuatan ini. Aswangga memamerkan dirinya yang diselimuti kekuatan hitam. Hadapi aku, akan kuhabisi kalian satu persatu. Suara gamelan mengiringi mulainya serangan Aswangga kepada kami. Sebuah pukulan mengarah kepada Cahyo dan membuatnya terpental. Aku mencabut keris milikku dan menusukkan kepada Aswangga. Namun, tidak sedikit pun ujung keris itu masuk ke dalam tubuhnya yang malah dibalas sebuah tendangan yang melemparkanku tidak jauh dari tempat Cahyo tersungkur. Kamu mengorbankan nyawa anak buahmu cuma untuk kekuatan seperti itu, tantang Cahyo sambil membersihkan darah yang menetes dari mulutnya. Udah Cahyo, kamu istirahat aja dulu. Aswangga biar aku yang menghadapi, ucapku kepada Cahyo. Gak perlu Danan, aku butuh pemanasan. Cahyo merapalkan sebuah mantra, merubah kedua tangannya menjadi lengan kera raksasa dan segera menerjang Aswangga. Sombong sekali kalian. Pukulan Aswangga yang diselimuti kekuatan hitam beradu dengan lengan kera milik Cahyo. Namun kali ini Aswangga yang terpental. Sekali lagi Aswangga mencoba menyerang Cahyo, namun dibuatnya terpental lagi. Untuk adu ilmu fisik, Cahyo memang sangat bisa diandalkan. Hampir semua serangan Aswangga dibuat terpental oleh Cahyo. Brengsek, tidak mungkin kekuatanku kalah, ucapnya yang disusul dengan pukulan berikutnya dari Cahyo. Menyerah saja, kekuatanmu itu gak mungkin bisa mengalahkan kami, ucap Cahyo memperingatkan Aswangga. Gak usah sombong kalian, sudah berapa tumbal yang kalian berikan untuk kekuatan itu? Aku akan memberi lebih, ucap Aswangga sambil menoleh kepada Pak Kades yang melihatnya dari belakang. Wajah Cahyo terlihat emosi. Sekali lagi, pukulan diarahkan kepada Aswangga dan membuatnya tersungkur di tanah. Tumbal, senangnya kamu bicara. Bok pikir aku mau menggunakan cara biadab itu, ucap Cahyo sambil menghampiri Aswangga dan mulai memukulinya. Kamu gak tahu berapa ribu hari puasa yang dilakukan oleh Danan. Kamu gak tahu berapa ayat suci yang dihafalkan dan dilantunkan oleh Pak Sardi. Kamu gak tahu berapa banyak yang sudah ditolong oleh mereka hingga Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan ini pada kami untuk menolong orang yang lebih banyak lagi. Cahyo berusaha menyadarkan Aswangga. Namun sebelum mendaratkan pukulannya lagi, Pak Kades melompat dan bersiap menyerang Cahyo yang membuatnya memilih mundur. Cukup Aswangga, kamu belum bisa mengalahkan mereka, ucap Pak Kades. Terus kita harus bagaimana? Tanyanya dengan suara yang lemah karena efek dari serangan Cahyo yang bertubi-tubi. Kita selesaikan perjanjian kita. Kamu sudah mendapat kekayaan dan kekuatan. Sekarang akan kuberikan kau kehidupan abadi, ucap Pak Kades yang menghampiri Aswangga. Sebuah pasak kayu dikeluarkan oleh Pak Kades. Ujungnya diukir dengan tajam dan diarahkan kepada Aswangga. Pak Kades, untuk apa pasak itu? Tanya Aswangga yang mulai merasa takut. Tubuh kakek-kakek ini sudah sangat lemah. Aku butuh tubuh yang lebih muda untuk bisa mendampingi dia dan menghabisi cecenguk itu, ucap Pak Kades. Maksud Pak Kades apa? Bukannya Pak Kades berjanji akan memberikan hidup abadi? Tanyanya dengan putus asa. Tubuhmu akan hidup abadi bersama rohku di dalamnya, ucap Pak Kades yang segera menusukkan pasak ke jantung Aswangga yang tidak bisa melawan. Aswangga meronta kesakitan. Dia merayap di tanah dan menggapaikan tangannya kepada kami. Tolong. Suara rintih keluar dari mulutnya yang disusul dengan darah hitam yang bermunceratan. Suara gong terdengar dipukul berkali-kali, seolah menandakan mulainya peperangan. Setan wanita berbaju kebaya melayang menghampiri Pak Kades dan menarik roh keluar dari tubuh kakek tua itu. Sesosok makhluk berwujud manusia dengan pakaian kerajaan keluar dari tubuh Pak Kades dan segera merasuki tubuh Aswangga yang masih tertancap pasak di jantungnya. Suara gamelan berbunyi semakin cepat. Di tengah-tengah sendang, terlihat roh Laksmi yang mulai menari.
Mas Danan, suara ini, ucap Pak Sardi. Benar Pak, ini gending alas mayit, ucapku sambil mengeluarkan tabuh watu ringin. Sebenarnya, aku penasaran dengan gong besar yang di tengah sendang. Suara gong yang terdengar oleh kami bukan berasal dari gong itu. Sampai akhirnya aku tersadar bahwa gong itu berdiri di atas sebuah batu yang menyerupai akar pohon. Cahyo, apa batu yang di bawah gong itu yang dimaksud oleh Mbah Rusman? Aku berbisik kepada Cahyo. Cahyo memperhatikan apa yang aku maksud. Oh, pantas aja gak kelihatan. Air hitam itu menutupi keberadaan watu ringin itu, ucap Cahyo. Mengerti dengan yang kumaksud, kami berdua segera berlari menerjang ke arah sendang Banyu Ireng. Namun, sebuah serangan menghentikan kami berdua. Itu Aswangga lagi. Kali ini berbeda. Pasak di jantungnya sudah menghilang. Namun wajahnya berubah menjadi mengerikan, dengan kulit wajah yang terlihat melepuh. Demit wanita itu memakaikan pusaka yang dikalungkan di dadanya dan memberikan sebuah tombak untuk Aswangga. Tidak mungkin, Aswangga? Pak Sardi tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Aswangga tertawa dengan suara yang menyeramkan. Aswangga? Bukan, aku Patih Andaka yang akan menghabisi kalian semua. Menyambut kebangkitannya, makhluk hitam besar berwujud perempuan dengan cakar yang mengerikan menghampiri dan bersujud di depannya, disusul dengan setan-setan yang dari tadi hanya melihat pertarungan kami. Pemandangan yang begitu mengerikan. Kali ini makhluk yang menghuni tubuh Aswangga memimpin ratusan demit bersama dengan setan penari itu di sampingnya. Gila Danan, kita harus melawan demit sebanyak ini, ucap Cahyo. Suara petir menggelegar dan memulai turunnya hujan deras di hutan ini. Pak Sardi membaca mantra pembakar dan melawan demit itu satu persatu. Namun jumlahnya terlalu banyak. Cahyo segera menyusul Pak Sardi melawan demit-demit itu. Pikirku, satu-satunya cara adalah mengalahkan iblis Andaka itu. Segera aku membacakan ajian lebur saketi. Sebuah pukulan jarak jauh untuk diarahkan kepada iblis Andaka itu. Namun, serangan itu tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya, iblis itu menoleh ke arahku dan menyerangku dengan tangannya yang sudah menggenggam tombak tua. Aku mencoba menghindar, namun gerakannya terlalu cepat. Sebuah tusukan menembus tanganku yang mencoba menahan serangan itu. Kengerian tidak cukup sampai di situ. Dari arah pintu masuk hutan, terlihat seseorang yang menari tanpa sadar. Tidak hanya satu, beberapa orang lagi menyusul di belakangnya. Itu adalah warga desa. Bapak, maafin Sekar. Sekar gak bisa menjaga warga desa, ucap Sekar yang berlari dan berusaha menahan warga desa. Sekar, jangan kesini, ucap Pak Sardi yang berusaha menghentikan Sekar. Pak Sardi kehilangan konsentrasinya. Sebuah serangan dari demit anak buah Andaka membuatnya jatuh dan tersungkur. Suasana di alas mayit semakin mencekam. Kekuatan Eyang Widarpa dibutuhkan di sini. Aku menarik keris Raga Sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten dua wujud, kulonimbali, surgo loko, surgo kayangan, ketoh mulih sampun nampani, tekan aso, tekan sedanten. Di tengah hujan deras, sesosok kakek tua bungkuk berambut panjang berwarna putih muncul dari derasnya air hujan. Eyang, saya... Belum sempat menyelesaikan kata-kataku, Eyang segera menyerang iblis Andaka dan membuatnya terpental. Bocah asu, demit ini biar jadi urusanku. Kamu urusi warga desa. Eyang Widarpa membelakangiku dan bersiap menghadapi iblis di tubuh Aswangga. Tunggu, aku kenal kamu kakek tua. Andaka kembali berdiri dan menghadapi kami. Kamu itu Patih Widarpa kan? Kamu yang membawa pergi warga dan raja dari kerajaan, teriak Andaka dengan menunjuk kepada Eyang Widarpa. Tunggu, Patih? Jadi Eyang Widarpa Patih yang menyelamatkan raja dan warga dari pemberontakan?
Seketika aku teringat sebuah benda yang dititipkan oleh Pak Le. Dan ternyata bentuk kalung itu tidak jauh berbeda dengan yang dipakaikan setan penari itu kepada Andaka. "Eyang, apa itu benar?" tanyaku kepada Eyang yang tidak merespon ucapan Andaka. "Bukan urusanmu, bocah asu. Pergi. Masalah yang lebih besar ada di belakangmu," perintah Eyang Widarpa kepadaku. "Baik, Mbah. Sebelumnya, terima ini dulu. Ini titipannya Nyai Suratmi." Aku menyerahkan sebuah pusaka kalung kuningan kepada Eyang. Dia terlihat mengenalinya dan segera mengenakannya. Lalu, hal yang aneh terjadi. Tubuh Eyang Widarpa kembali tegak. Tubuhnya terlihat menjadi lebih muda, layaknya seorang patih kerajaan yang dapat diandalkan. "Jadi, itu benar, Eyang Widarpa seorang patih?" tanyaku sambil sedikit tersenyum. Eyang Widarpa melihat dirinya yang berubah. Namun, dia kembali melepas kalung itu dan melemparkannya kepadaku. "Aku gak butuh. Tanpa Nyai Suratmi, aku lebih suka dengan wujud ini," ucapnya yang segera mengayunkan cakarnya ke wajah busuk iblis reinkarnasi Andaka itu. Eyang Widarpa terlihat bisa mengimbangi patih Andaka. Aku sedikit tenang dan meninggalkannya. "Cahyo, serahkan tabu watu ringin pada Sekar dan tahan demit-demit itu. Biarkan Pak Sardi menggunakan geni barolaka kepada mereka," perintahku kepada Cahyo. Cahyo memukul dengan keras ke arah tanah dan mengambil jarak dari makhluk-makhluk itu. Tanpa banyak bicara, mereka melakukan semua yang aku perintahkan. "Hati-hati, Danan. Lawanmu perempuan. Jangan lengah," ucap Cahyo yang mengetahui maksudku untuk menghampiri iblis wanita yang menyebabkan semua ini terjadi. Seolah mengerti kehadiranku, dia menyambutku dengan sebuah tarian yang gemulai. Tarian itu menjadi mengerikan ketika setan itu tersenyum mengerikan tanpa bola mata di wajahnya dan dilakukan di atas tumpukan mayat tumbal dari Aswangga. Aku mengejarnya, namun setan itu melayang ke arah tubuh Laksmi yang tergantung, merasukinya dan menjatuhkan dirinya ke sendang banyu ireng. Roh Laksmi masih menari di sana, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada tubuhnya. Dari dalam sendang banyu ireng, terlihat tubuh Laksmi bangkit dari dalam air. Luka-luka pada tubuhnya sudah menghilang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Satu persatu baju Laksmi yang penuh darah dilepaskan hingga tidak sehelai benang pun tertinggal di tubuh Laksmi yang indah itu. "Danan, ini aku, Laksmi." Dengan tubuh yang basah dan tanpa pakaian, Laksmi menghampiriku dan melemparkan senyumnya yang manis, seperti saat pertama kali aku datang ke desa Windu Alit. Gak mungkin. Aku melihat semuanya. Kamu setan yang mencuri tubuh Laksmi." Aku membacakan mantra pada tanganku yang bersiap menyerang Laksmi. Namun, keindahan tubuh Laksmi yang berada di hadapanku dan kenanganku bersamanya menahan itu semua. "Cukup, Danan. Jangan sakiti aku lebih dari ini," ucapan Laksmi dengan wajah yang memelas. Ucapan Laksmi benar-benar menyentuh. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Rasa bimbang yang amat sangat muncul. Aku tidak bisa membedakan lagi yang mana yang benar. Di tengah sendang dan diterangi cahaya bulan, Laksmi berdiri anggun di hadapanku dengan memamerkan keindahan tubuhnya. Laksmi mendekat. "Aku sudah gak apa-apa, Danan. Aku cuma butuh kamu," ucap Laksmi menempelkan badannya kepadaku dan memelukku. Rasa bimbang dan kehangatan yang muncul di diriku membuatku tidak mampu lagi menahan akal sehatku. Tanganku membalas pelukan Laksmi. Kulitnya yang halus dan pelukannya yang hangat membuatku merasa tenang. "Laksmi, aku gak akan ninggalin kamu lagi." "Danan, jangan dengerin setan itu," teriak Cahyo yang masih berusaha menahan demit-demit di alas mayit. Aku tidak menghiraukannya dan mengikuti Laksmi yang berjalan menggandengkan lengannya di depanku. Nampaknya dia mengajakku ke sebuah candi di ujung sendang ini. Semua kenangan indah tentang Laksmi teringat dengan jelas di pikiranku ketika melihat senyumannya lagi. Perlahan, Laksmi berjalan di depanku. Air dengan sendang banyu ireng mulai menutupi hingga ke pinggangku. Namun, sampai di tengah sendang, aku melepaskan tangan Laksmi.
sebuah gong tua dengan akar pohon beringin yang membatu berada di hadapanku. Sebelum Laksmi sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukul sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku, semua tercengang. Setan itu membalikkan badannya. Wajahnya terlihat sangat kesal. "Kamu menipuku?" ucap setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Aku mengambil bongkahan besar watu ringin yang tercerai-berai. Bersamaan dengan itu, terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu ini. Sebuah tulisan terukir di benda tua itu. "Eng sangi sore wet ringin iki manggon layone sang prabu Ki Rusman Basukarna," yang berarti di bawah pohon beringin ini bersemayam jasad sang raja. "Cahyo, Ki Rusman Basukarna, jangan-jangan Bah Rusman yang membuat gong ini," teriakku dari tengah sendang. Belum sempat mendengar jawaban Cahyo, setan Laksmi memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan Pak Sardi yang mencoba mendekat ke arahku. "Benar Mas Danan, jika nama itu terukir di sana, berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan Gending Alas Mayit dulu," ucapan Pak Sardi. "Watu ringin sudah di tanganku. Namun apakah akan bekerja jika aku memukulkannya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mencobanya." Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi dan bersiap memukulkannya ke gong itu. Laksmi mendekat, kali ini wajah mengerikannya telah menghilang. "Mas Danan, jangan, aku gak mau berpisah lagi." Sekali lagi pesona Laksmi mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap menjatuhkan tanganku dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membatu di tengah sendang. Suara mendengung terdengar ke seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi antara alas mayit dan dimensi alam gaib. "Dengerin, setan laknat, walaupun kamu membawa puluhan wanita sepertimu ke sini, semua itu tidak akan bisa membeli kesetiaanku kepada Sang Gusti Maha Pencipta." Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Sekali lagi, tanganku menggenggam watu ringin dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku melakukannya dengan mantra penguat raga supaya suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan terhenti. Suara mendengung itu menyiksa setan-setan pengikut roh penari itu. Tidak sanggup menahan siksaannya, setan itu keluar dari tubuh Laksmi. Makhluk-makhluk itu tidak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara ini, hingga mereka memilih untuk mundur ke ruangan distorsi dan kembali ke alam gaib. Sebelum meninggalkan alas mayit, demit dari tubuh Laksmi melepaskan kekuatan hitam dan mengirimkannya kepada iblis Andaka yang sedang bertarung dengan Eyang Widarpa. "Andaka, kuberikan kekuatan pati garda pati kepadamu. Habisi mereka dengan bangkitkan aku lagi," perintah makhluk itu sebelum meninggalkan alas mayit. Suara gong mendengung sangat lama. Warga terlepas dari kutukan dan segera meninggalkan alas mayit dengan bantuan sekar. Setan-setan alas mayit pun tidak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan sendang Banyu Ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. "Sudah, hentikan perbuatanmu Andaka," ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. "Jangan sombong, kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua," ucap Andaka. Cahyo tidak sabar. Dia memukulkan lengannya yang telah diperkuat dengan roh Wanasura dan memukulkannya ke Andaka. Hanya dengan satu tangannya, Andaka menahan serangan Cahyo yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tendangan diarahkan kepada Cahyo. Dia mencoba menahannya, namun terpental hingga tersungkur di tanah. "Gila, kekuatan macam apa itu?" ucap Cahyo dengan gelisah. "Itu adalah kekuatan Andaka dan Garda Pati, kedua pati kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu," ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya yang lebih besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. "Eyang,
Apa kita harus menyatukan kekuatan lagi? Seperti saat melawan Brakaraswana, ucapku kepada Eyang. Bocah asu, itu di alam gaib. Yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu sekarang, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ragamu. Jelas Eyang Widarpa. Dia maju mendekat ke Andaka seolah bersiap melawannya. Biar aku sendiri yang menghadapi dia. Ini urusanku yang belum selesai. Tidak mungkin. Walaupun Eyang Widarpa sangat kuat, tapi aku tahu kekuatan dia saat ini masih jauh dari Andaka yang sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berdiri dan mendekat ke Eyang Widarpa. Namun sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental jauh. Itu bayaran karena sudah menyebutku demit tua gila. Kalian tidak usah ikut campur. Eyang Widarpa memaksa. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba berdiri menghampirinya lagi. Nyimpen dendam itu gak baik lho, Mbah, ucapnya. Aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa dan mencoba menahan Cahyo. Eyang, paling gak gunakan ini. Sebuah keris raga sukma peninggalan leluhurku kulemparkan kepada Eyang Widarpa. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan memulai pertarungan. Sebuah tusukan dihujamkan ke tubuh Andaka, namun dihindari dengan mudah. Eyang melompat mundur dan menerjang kembali dengan lincah. Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. Hentikan Widarpa, tidak ada satu seranganmu yang akan melukaiku, ucap Andaka dengan sombong. Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindari seranganku ini kan? Eyang Widarpa menerjang sekali lagi dan kali ini tusukannya tepat di jantung Andaka. Berhasil. Akhirnya keris raga sukma menembus tubuh Andaka. Namun Andaka terlihat tidak bergeming. Saat keris dicabut, lukanya kembali menutup. Aku sudah bilang, semua seranganmu tidak ada gunanya. Setan itu berkata dengan sombong di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar. Semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa, cakaran hingga pukulan tanpa henti membuat Eyang Widarpa tidak berdaya. Aku bersiap menolongnya, namun Eyang Widarpa tetap menahanku. Mundur. Eyang Widarpa tetap bersikeras menahan kami. Tapi Eyang, aku mencoba melawan. Aku Iki Demit, udah gak punya raga, ucapnya kepada kami. Tapi kalian jangan sampai mati di sini. Benar kata Eyang. Dengan sedikit serangan dari Andaka saja, kami bisa langsung kehilangan nyawa. Tapi aku juga tidak bisa menjadi penonton saja. Aku mengingat mantra penyembuh yang diajarkan oleh Pak Le dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya Cahyo juga mengerti. Dia melakukan hal yang sama. Semoga saja ini dapat membantu. Mendadak muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya. Itu perbuatan Pak Sardi. Dia juga mencoba membantu Eyang Widarpa dengan mengirimkan api geni barolaka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. Bocah asu, apa benar jasad raja dikuburkan di sana? Eyang Widarpa bertanya sambil menolehkan wajahnya ke arah watu ringin. Itu yang tertulis di gong itu, Eyang, jawabku. Sekali lagi hantaman keras diarahkan kepada Eyang. Namun dia menghindar dan melompat sejauh mungkin. Nampaknya mantra penyembuh dari Pak Le bekerja juga kepada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghampiri ke tengah sendang dan berdiri di atas watu ringin yang telah terpecah. Segera keris raga sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut layaknya seorang patih yang memohon kepada rajanya. Kulo nyuwun izin kanggo nyilih kekuatan Sang Prabu. Yang artinya, saya meminta izin meminjam kekuatan Sang Raja. Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah mulai bergetar. Air di sendang Banyu Ireng surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki Eyang Widarpa.
sebuah kekuatan merasuki keris raga Sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasa akan adanya bahaya, Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun, Cahyo cukup cepat untuk memukulnya sekuat tenaga. Walaupun tidak bisa melukai Andaka, setidaknya Cahyo bisa memberi waktu. Gunakan api Barolaka sekali lagi, sebesar yang kalian bisa, perintah Eyang Widarpa. Aku dan Pak Sardi membacakan mantra pembakar menggunakan api geni Barolaka yang sudah membesar. Sekali lagi, tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua demit patih dari tubuhnya. Eyang Widarpa menarik keris raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan dan menghujamkan ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk dalam ke jantungnya. Kekuatan dari dalam keris melemahkan kekuatan kedua setan patih kerajaan itu dan kekuatan geni Barolaka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tidak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu, mencabik-cabiknya, dan menghabisinya dengan keris raga Sukma yang tergenggam di tangannya. Suara mengerang terdengar di seluruh alas mayit, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Keheningan yang cukup lama terasa di tengah hutan yang gelap ini. Hampir tidak ada sisa kekuatan di tubuh kami setelah serangan terakhir tadi. Eyang Widarpa masih terduduk di atas suatu ringin tepat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang, dan dia mencoba berdiri sambil menatapku. Danan, sekarang sudah selesai, ucap Eyang Widarpa kepadaku. Tunggu, kali ini Eyang memanggilku dengan nama, bukan lagi bocah asu. Iya mbah, kita bisa kembali sekarang, aku membalas ucapan Eyang Widarpa. Tidak, urusanku sudah selesai di alam ini, lanjut Eyang Widarpa. Maksud Eyang apa? Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Eyang Widarpa. Jasad sang raja sudah ditemukan. Kekuatan kedua patih sudah sirna. Sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alas mayit. Nyai Suratmi juga sudah tenang di alam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi di alam ini, jelas Eyang kepada kami. Berarti saat ini Eyang sudah tenang? Cahyo mencoba memperjelas maksud Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. Sebenarnya aku cukup sedih, walaupun Eyang kadang kasar dan tidak terkendali, tapi dia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Danan mengerti Eyang, rasa terima kasih Danan gak akan cukup. Tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang, ucapku kepada Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apa aku sanggup ketika menghadapi musuh seperti Andaka maupun Brakaraswana. Simpan lagi keris raga Sukma ke dalam Sukmamu. Lafalkan mantra leluhur itu ketika kamu dalam bahaya. Eyang Widarpa memberikan keris raga Sukma kembali kepadaku. Apa Eyang Widarpa akan datang ketika aku membaca mantra itu? Tanyaku. Dia hanya menggeleng. Keris raga Sukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkannya keluar dari kerajaan. Dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku, jelas Eyang Widarpa. Saat kamu membaca mantra itu dengan keris raga Sukma di genggamanmu, leluhurmu yang lain akan datang membantu. Sepertinya aku mengerti dengan yang dimaksud oleh Eyang Widarpa. Namun aku khawatir, makhluk apa yang akan datang ketika aku menggunakan mantra itu lagi? Eyang Widarpa menoleh ke arah Pak Sardi. Jaga desa Windu Alit, jadilah kepala desa dan gunakan api geni Barolaka untuk membersihkan seluruh hutan ini, pesan Eyang kepada Pak Sardi. Sampaikan salamku pada Pak Dimu. Eyang berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintik hujan yang mulai reda. Pagi mulai datang. Kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka, tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantu.
kami memutuskan tinggal beberapa hari sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa setelah hilangnya kutukan gending alas mayit. Di sisa waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pak Sardi dan menikmati keindahan alam di desa Windu Alit yang sebelumnya tertutup oleh kutukan itu. Mas Danan, Mas Cahyo, yakin udah mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga gak masalah kok, ucap Pak Sardi ketika kami bersiap untuk kembali. Tuh Cahyo, mau tinggal di sini gak? Tar kangen lagi sama Sekar, ujarku sambil meledek Cahyo. Enak aja, kalau kangen kan tinggal main kesini lagi, iya kan Sekar? Ucap Cahyo sambil melirik ke arah Sekar. Iya, Mas Cahyo bisa kesini kapan aja kok, langsung ngajak orang tua juga gak apa-apa, Sekar menjawab ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil, tapi rupanya tidak dengan Cahyo. Dia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. Hei, lampu hijau tuh. Aku menepuk bahu Cahyo, menyadarkannya dari lamunannya. Iya, yaudah, kami izin pamit ya. Sekar, jaga baik-baik kedua orang tuamu ya, ucap Cahyo pada Sekar dan segera kami meninggalkan desa Windu Alit, desa terpencil di kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri.